Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mulkala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma faqihna bid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita baca dalam tasyahud ataupun tahiyah kita begitu, di mana kita berikrar bahawa kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka diminta jari telunjuk kita naik ke atas. Maksudnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi berikrar bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah kepada Muhammad dan all his family, keluarga Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana kamu selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim bil alamin. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya kamu ya Allah maha terpuji dan maha mulia. Muslimin muslimat sekalian, kita merdeka 31 Ogos. Betulkah kita merdeka? Bapa kemerdekaan sebenar ialah Nabi Ibrahim. Ibrahim ni kampung alaihissalam, kampung dia di Babil, Babilon di Iraq. Dan kebetulan di masa itu rajanya Nimrud, kita semua tahu. Jadi pertarungan, krisis keyakinan di antara Ibrahim dan Namrud adalah so great different. Namrud mengatakan dia Tuhan, dan Ibrahim AS berkata bahawa Tuhan aku ialah Allah. Maka di sana muslimin muslimat sekalian, Ibrahim AS dipanggil masuk dalam istana, dan Namrud kata, Tuhan kamu siapa wahai Ibrahim? Tuhan aku ialah alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhan aku yang menghidup dan mematikan. Maka raja Namrud ni panggil dua orang. Satu dia pangkal leher, terkulai jatuh kepala, dan dia kata, inilah hak aku matikan. Dan satu lagi dia biarkan hidup. Maka Ibrahim berkata, Allah, raja aku ni bodoh. Maka Ibrahim berkata, inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tuhan hak aku sembah ni, dia bawa matahari daripada matahari naik ke matahari jatuh. Maka Tuhan tolong bawakan matahari daripada obzid fabuhital ladzi kafar. Maka kalahlah yang kafir. Tuhan tak sebut pabuhitan Namrud. Allah sebut
fabuhitalladzi kafar. Yang kafir ni, tuan-tuan sekalian, dia kafir kepada Allah. Allahu Akbar. Maka dia ISA kan Ibrahim, buat putusan bakar. Dan di masa itu muslimin yang dirahmati Allah sekalian, juga muslimin, Jibril turun. Jibril ini CEO lah kepada semua malaikat. Wahai Ibrahim, kalau kamu nak, aku bawa bukit letak atas api, padam api. Kalau kamu nak, aku buka pintu langit, turun hujan, mati api. Tuhan Ibrahim AS kata, tak berhajat padamu. Tengok tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim, Abraham Lincoln. Bahasa ni memang tidak bahasa Arab. Biarlah dari sudut bahasa. Maka Nemrud kumpul kayu bakar. Oleh kerana wadah dia tidak mampu duduk dekat, maka dia buat listrik, menjani, orang tempat saya kata bidah. Dia bawa masuk, dia balik melalui satu alat lah. Kalau budak-budak kampung dulu, dia ada listrik. Sebelum Ibrahim AS masuk api, Allah kata, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ulama-ulama tafsir menyebut, muslimin dan muslimat sekalian, kalau Allah berhenti kuni bardan, hendaklah kamu api sejuk kepada Ibrahim, maka Ibrahim menggegel darah, habis jadi beku dan sebagainya. Wasalaman, selamat kepada Ibrahim. Ini muslimin dan muslimat sekalian, penjajahan ialah menjajah semua negara umat Islam pada umumnya. British masuk Malaysia ni kerana tanah Melayu ni kaya dengan timah, kinta, perak, kita semua tahu, dengan bijinya dan sebagainya. Tapi persoalannya, bila penjajah ni balik 31 Ogos, kerja-kerja penjajah dia letak kat sini. Dan penjajah dia tidak akan jajah kecuali dia beri kemerdekaan kepada orang boleh sambung dia punya misi-misi freedom. Kita ada arak, kilang arak Kiamsa. Kita ada judi, permis judi Kiamsa. Kita ada reba. Tiga ni tuan-tuan sekalian, cukup relax penjajah. Tadi, waman azlam man dukira bi ayati rabbihi thumma ra'suma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kita faham ke? Orang faham, dia faham. Orang tak faham, bacalah setiap pagi Jumaat. Tak faham. وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Tidak ada yang paling zalim apabila ditazkirah kepada dia, kemudian dia buat tak peduli. إِنَّا, kata Tuhan, kami, مِنَ الْمُجْرِمِينَ, kepada orang berdosa kami buat tindakan. Ha ni, walau utara idhil mujrimun. Mujrim ni tuan-tuan sekalian, orang yang berdosa. Kalau tuan-tuan tengok surat khabar, dia panggil jinayah. Kawasan jinayah tu, satu muka, dua muka, jana yajni jinayatan, krim, kriminal. Allah, arak ni tuan-tuan sekalian, dalam kapal terbang, biasa ya kita, kita ada dua mata hati. Satu mata hati, dua mata yang ada di kepala. Mata ni muslimin dan muslimat sekalian, dia celak tarah mana pun, dia kena ada bahan sampingan. Tengok kita dalam masjid ni, berapa api. Jalan berapa api. Kalau malam dia ada bintang, bintang kemerlapan di dada langit. Dia ada bulan. Kalau gelap mendung, mendung, dia ada matahari. Dan sekarang ni elektrik, dia pakai solar, kuasa solar. Bila mendung, cerah api jalan.
Jadi nak cakapnya bila blackout berlaku, celak tahu mana mata ni, dia tak nampak. Tetapi satu lagi mata hati. Mata hati ini tuan-tuan sekalian, dia berhajat kepada hidayah Allah. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang Mas, pelaik pergi ke mana-mana, jangan pergi ke Mekah, arak ni bawa tolak depan mata kita. Berapa ramai kritikan dibuat supaya arak ni jangan edar. Tengok muslimin dan muslimat sekalian, Allah bayar cash check. Satu nombor check MH17, satu nombor check MH370. Satu right tak tahu ke mana pergi, satu habis mati. Allahu Akbar. Saya bukan menuding jari tuan-tuan sekalian, tetapi tengok, waman a'rada waman azlam man dukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha wa baqa, itu ya. Siapakah lebih zalim daripada apa yang diberi ingat pada dia, dia buat tak peduli. Tuhan kata aku, inna, Tuhan tidak kata ana. Ana ni mana aku? Inna, sesungguhnya kami minal mujrimina muntaqim. Orang yang kaki dosa ni aku buat tindakan. Jadi muslimin muslimat sekalian, sedih kita tengok dalam TV kru penerbangan kita. Nak buat apa dah? Sekarang muslimin dan muslimat sekalian, MAS dengan megah berterbang meredah awan. Tapi kalau duk buat macam tu juga, kita doa lah supaya orang yang pegang syarikat ini dapat hidayat. Hidayat ni payah muslimin dan muslimat sekalian. Itulah sedikit sebanyak bahawa bapa kemerdekaan sebenar ialah para nabi. Nabi Ibrahim ni, maqam Ibrahim. Waja'alna min maqam Ibrahim musalla. Kalau kita sembahyang kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Adam. Sembahyang kita drop. Sebab wa man yarrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tengok Tuhan. Tuhan kata siapa tak setuju kepada agama Ibrahim, ialah orang bodoh. Sapih ni tuan-tuan sekalian, ikan hak mati atas laut, dia buk nak makan pun tak boleh, tinggal gitu. Walaqad istafaina, ni dalam bahasa Arab. Tuhan kata istafaina hupidunya boleh. Tuhan masuk lam, Tuhan masuk qad. Ni kedua-duanya litaukid, dan sesungguhnya, demi sesungguhnya. Tuhan boleh kata istafaina, Tuhan boleh kata qad istafaina, Tuhan boleh kata, dan Allah kata walaqad istafainahu, dan sesungguhnya aku pilih Ibrahim tu di dunia. Dunia ni anak buah Nabi Ibrahim, muslimin dan muslimat sekalian, mungkin juta. Rabbi ja'alni muqimas salatu wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang jaga sembahyang dan anak buah aku. Anak buah ni muslimin dan muslimat sekalian, tolong jaga. Jaga anak-anak kita. Sebab apa kita ni still life well? Kita ni masih hidup sehat. Kalau tak sehat, tuan-tuan sekalian, tak sah cakap lah million, jutawan. Ada jet peribadi, dia jet, tapi tak sehat. Kita masih sehat, kena celak tengok anak-anak kita yang pakai ketat. Ui, kenapa ketat sangat tu? Kena tegar tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak tegar, siapa nak tegar? Teguran pakcik ke, abah ke, umi ke, budak ni dia terkesan. Ni oleh kerana kita dah lepas gitu, nyanyi. Sedangkan anak kita, anak menantu kita, nak tegur, takut menantu terasa hati. Tetapi kita sayang. Sayang kita ni muslimin dan muslimat sekalian, sayang nabi-nabi yang kita ni bernabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab
Semua tak ada, Muslimin dan Muslimat sekalian. Bila kita mati, kita punya handset hebat, banglo mewah, kereta mewah, semua mewah-mewah ni tuan-tuan sekalian, bila masuk kubur tak ada. Wahai hamba Allah, ha, tengok. Sebab tu abd wa ibadur rahman, subhanalladhi asra bi abd. Hamba ni ikut suruh lah, suruh vacuum, suruh pensi rupu. Jadi Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita ke mana-mana pun akan pergi, pemergian kita gembira kalau kita pandai urus nafsu. Nafsu ada dalam tubuh kita. Ini merdeka sebenar. Bukan soal biji, bukan soal emas, bukan soal duit, bukan soal euro, bukan soal British pound, bukan soal USD, bukan soal ringgit, bukan soal rial, tetapi soal mardhatillah. Allah redha ke hidup kita. Ha, di sini kita kena scan, di sini kita kena detect, di sini kita kena tengok. Ha, nak tengok ni, dia kena dengar selalu. Bila dengar, kita tahu dah jalan ni memang speed track. No, pergi juga tuan-tuan sekalian, kena. Oleh sebab perkara ini, hadirin dan hadirat sekalian, benda sangat penting. Sebab kita Muslim, Muslim ni saya sebut dulu special Malay. Ha, kalau special Muslim, nah, kita semua tahu. Kalau nasi goreng special, nah, ini hak biasa, ini. Jadi adakah special tu tuan-tuan sekalian, Allah letakkan kita juga klasifikasi kita first ataupun second ataupun third. Sebab tu saya sebut, kita kena buat. Orang lain tak boleh nak beri nasihat kepada kita kecuali kesedaran dalaman. Ha, kesedaran dalaman ni dia dua. Satu sedar untuk kita ke syurga, satu sedar untuk kita ke neraka. Macam kita sedar subuh pagi jemaah, pejam balik, ha, boleh kepada syaitan. Sebab itu Muslimin Muslimat sekalian, usjudu li Adam, pasal jadu. Semua malaikat sujud illa iblis. Iblis tak sujud. Orang tak sujud ni iblis. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, saya sedang buat ma'had tahfiz. Dan saya sebut, anak saya belajar di sekolah Cina tiga orang. PC di Kota Baru tu ada Chong Hua, Chong Cheng. Chong Hua ni, ya Allah, kalau nak sejak 1 juta, 2 bulan. Tuan-tuan, kita tengok bangunan dia Kota Baru ni, kesedaran orang Cina dari sudut knowledge. Tengok siapa kontrol lagi ni dari sudut ekonomi. Siapa kontrol lagi ni? Kita nak marah. Dia rajin. Kita kaki tidur. Allahu Akbar. Saya sehari dua lepas, saya mengajar di Pondok Moden. Jadi sebelum tu, tuan-tuan sekalian, siapa-siapa nak keluar dulu, ada nombor akaun, ada berbarangan dekat luar. Tuan-tuan, kita nak sahab. Ada koko bistari. Anak-anak kita nak puasa. Ada kismis, susu kambing, memang kenyang, kopi susu kambing daripada Holland. Dan cuma saya nak sebut, siapa-siapa yang ada, dia panggil business card. Saya bukan nak nego sangat, tapi nego akhirat. Kalau tuan-tuan attend, beri duit tu, kita sama-sama berniaga untuk akhirat. Inna Allah ashtara minal mu'minin ampusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah. Tengok, Tuhan beli orang mukmin harta benda dia, diri dia syurga. Allah tak nak, tak nak, macam mana? Jadi hak ada pada tuan-tuan akaun tu, just bank in saja. Jangan lupa Muslimin dan Muslimat sekalian, ibu bapa kita, jangan ingat kita sekarang, ingat datuk nenek kita, didik ibu bapa kita macam mana. Susah Muslimin dan Muslimat sekalian, tapi syukurlah, banyak orang dia tidak boleh faham sengsaranya, susahnya datuk nenek untuk lahirkan ibu bapa kita. Jangan kita fikir we are now. Kita kena fikir our parent. Kita punya ibu bapa,
macam mana nak jaga kita. Benda bukan senang, muslimin dan muslimat sekalian. Biarlah anak-anak kita ni hafal Quran dan rekod ma'had tahfiz nikmatillah pulau Melaka ni. Baru ni dalam bulan Ramadan kurang lebih 10 masjid surah dia jadi imam tak tengok Quran. Zub, zub. Ni berkat RM1, RM2, RM10, RM20, RM100, RM1000. Ada orang bagi kepada saya RM15,000 baru ni bulan Ramadan. Dia bagi dalam plastik, saya ada ingat. Saya punya tu buka-buka tengok duit. Allah, tuan-tuan sekalian, ingatlah saya sebut monthly income kita. RM10 takkanlah kita tak boleh niat kepada ibu RM2, bapak RM2. Kalau kita tak niat, muslimin dan muslimat sekalian, semua boleh kepada kita. Allah, anak aku seorang ni yang ingat pada aku. Tengok, dalam kubur muslimin dan muslimat sekalian tak ada kecuali doa. Doa ni klasifikasi dia tinggi. Kalau kita pergi ke kubur, semua jemaah dalam kubur tu mari. Mari ke mana? Mari jumpa ibu dan ayah kita. Allah, baiknya kamu didik anak kamu. Mari sebulan sekali, setahun sekali. Maksudnya dia bersedih. Dia ada keluarga tetapi tak ada siapa pun jenguk muka. Ni hak ziarah. Mungkin kita JB ke KB ke, hak tu ziarah tu yang kali yang kedua. Tapi doa kita, derma kita memang sampai, tuan-tuan sekalian, sampai. Dia terasa dan dia tahu banyak hujah. Saya baca buku-buku Life After, hidup selepas kita hidup ni. Maksudnya alam kubur, alam barzakh dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, siapa-siapa nak keluar cepat, ada nombor akaun, ada barangan tu. Kita tidak tahu, tadi saya masuk ada 2-3 orang masuk ada tabung. Dengan RM1 yang kita masuk ni memberatkan pahala kita ke syurga. Jadi kalau hak banyak, sebab kita tidak tahu, Tuhan punya cerdik, dia tak cakap kepada kita bahawa sebanyak mana pahala kita dan sebanyak mana dosa kita. Kita buat saja. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, apa yang penting pada kita, merdeka yang sebenar ialah merdeka kita daripada sebarang dosa untuk membolehkan tambah kredit kita pahala. Dan bapa kemerdekaan kita sebenar ialah Nabi Ibrahim. Banyak orang sallallahu ala Muhammad, kita tak sebut pun Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah datuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudut sejarah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Nabi Ibrahim ni panjang saya sebut ni sudut sejarah supaya kita kenal siapa kita. Nabi Ibrahim dia kahwin dua, Hajar dan Sarah. Sarah keluarnya Ishaq, wa min wara Ishaq Yaqub. Anak cucu Nabi Yaqub lah Israel yang jahat tu. Allahu Akbar. Jahat Israel ni Tuhan punya tahu. Luar daripada dugaan kita. Tetapi Sarah ni lahirnya Hajar. Hajar ni pada Mesir. Nah, sebab tu bila kamu masuk Mesir, dia orang Mesir ni lain. Saya hidup lama kat Mesir. Mesir tuan-tuan Arab lah. Sebab tu dia marah sangat pada Arab. Dia nak Nabi terakhir daripada golongan Bani Israel. Tetapi oleh kerana jahat, Tuhan tak beri kepada dia. Daripada Hajar ni keluarnya Ismail korban. Dan daripada Ismail AS ni keluarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kalau dia nak marah celaka pasal Muhammad. Israel. Israel bila dia marah anak-anak dia, kita kata celaka iblis, dia celaka Muhammad. Dia marah tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting muslimin dan muslimat sekalian, kita semua akan mati dan yang bang balik mula-mula daripada bumi ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melangkah kaki ke syurga. Orang pertama ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalan tu Nabi, kita duduk kat mana? Ini persoalan. Kita umat Nabi Muhammad, jangan masuk syurga umat Nabi Nuh. Nabi Nuh ni paket Nabi-Nabi terakhir. Dia ni berdakwah 900 tahun lebih. Isteri tak beriman, anak tak beriman,
Ha tu benar. Oleh sebab itu muslimin dan muslimat sekalian, tabung tu ada, siapa-siapa muslimin dan muslimat sekalian nak keluar, biarlah pagi ni masa ni kita berderma. Esok rezeki Tuhan beri hak lain pula. Yang penting kepada kita, saya nak bawa satu ayat dalam surah Al-Maidah 82. La tajidanna asyaddanna si adawatan. Kamu akan dapat, wahai Muhammad, tengok orang yang paling jahat kepada manusia buat perseteruan kepada orang mukmin ialah Yahud. Yahud. Maqalatul Yahudu Muzairunullah walladzina asyraku dawa syirik. Syirik ni tuan-tuan sekalian, al-kufru millatun wahidah. Kapir ni semua. Kalau kau nikah Buddha, nikah dengan Hindu, Hindu nikah dengan Kristian, tak apa. Tapi jangan kahwin dengan orang Islam. Itu Yahudi punya message. Jadi walatajidanna aqrabahum mawaddatal ladina amanu. Dan kamu akan tengok, wahai Muhammad, orang yang paling sayang, paling dekat kepada orang mukmin ialah alladina qalu inna nasara, yang berkata kami ini Kristian. Sebab tu kita tengok di Gaza tu, sampai orang Islam pergi numpang di church. Padri Kristian beri tempat. Betul ayat ni. Dalika bi'anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kerana mereka itu ada pendeta rahib dia, dan orang Kristian tidak takabur. Walaupun dia sama dia ni, Yahudi dia kata kepada orang Kristian ni anak zina. Dalika Isa bin Maryam. Mana ada orang laki-laki yang bing orang perempuan? Nabi Isa maka anak zina. Panjang ayat hujah sama dia tu. Cuma Yahudi dan Kristian ni memang kucing dengan anjing. Jumpa anjing dan kucing ni memang bertekah. Tetapi bila mari harimau, anjing dengan kucing ni bersatu, iaitu Islam. Kenapa jadi begitu muslimin dan muslimat sekalian? Panjang perbincangannya kerana dia orang tahu orang Islam ni memang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan lurus. Sebab tu saya sebut di dalam negara IC, bila kita nak pergi ke Mekah, pasport cik pasport. Bila kita nak masuk kubur, IC tak laku, pasport tak laku. Yang lakunya Islam. Dan kita, saya sebut abang ke abah ke, kita kena kuat amal ibadat, kuat pahala, boleh pimpin isteri anak-anak ke syurga. Kuat harta atas dunia. Tapi selama mana kita nak hidup atas dunia ni? Wabtari pima atakallahu daral akhirah. Tidaklah kamu cari apa yang Allah beri, pikiran kamu, pengalaman kamu, harta benda kamu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Kita upside down. Kita perah pikiran kita untuk dunia. Pukul 3:30. Abah buat apa semayang? Semayang 3:30 petang, tuan-tuan sekalian. Semayang apa? Mai Zuhur. Dia jamuk Zuhur dengan Asar. Jamuk ngorik dengan Isa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita perbetulkan hidup kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari masjid duduk awal sah. Sebab empat bumi ini mati, empat kali yang kedua semua hidup. Kita nak cepat masuk surga ramai muslimin dan muslimat sekalian. Wassabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Musabaqah Quran. Orang berlomba. Berlomba mari semayang, muka derma, berlomba didik anak-anak, berlomba buat bajikan, berlomba dengan Islam. Orang itu duduk dekat dengan Allah. Ha, Allah ni dan tuan-tuan sekalian, kita faham dah nabi-nabi dan sebagainya. Ha, kita kena nampak ini dengan mata hati. Mata atas kepala ni saya sebut tadi lah, arak bawa tak nampak haram. Ha, akhir sekali ya, berlaku apa yang berlaku, mudah-mudahan muslimin dan muslimat sekalian, jangan kita saja, kita bersama dengan keluarga, with our family, isterinya, anak-anak, pimpin, pegang tangan bawa masuk surga. Allah beri kepada kita. Oleh sebab itu muslimin dan muslimat sekalian, berjayalah hidup kita step by step, khutuah bi khutuah, bi kulli nafasin minal anfus. Setiap nafas zum, kita kena rapat, kita kena dekat dengan Allah, rapat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat sekalian, kekalutan hidup
tidak menjadi masalah kepada kita, dan kita nak hidup ini Allah redha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'aiban illa satarta, wa la maridan illa shafaita, wa la dhalan illa hadaita, wa la 'azaban illa zawajta, wa la da'an illa dawaita, wa la zaliman illa khadalta, wa la zaliman illa ghalabta, wa la zaliman illa dammarta, wa la hajata min hawa'ijid dunya laka biha ridan, wa lana biha salahun illa qadaita wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan kami semua yang dalam keadaan berdosa kecuali kamu ampunkan. Jangan kamu tinggal keadaan kami dalam berduka cita kecuali kamu jauhkan. Jangan kamu tinggalkan kami dalam keadaan tidak berkahwin, sama ada daranya, mudanya, jandanya, dudanya, kecuali kahwin kamu kahwinkan. Jangan kamu tinggalkan kami dalam keadaan buta kecuali kamu selesaikan. Jangan kamu tinggalkan kepada kami yang berhajat, sama ada dunianya dan akhiratnya. Bila kamu redha, hendaklah kamu permudahkan. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat sekalian, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami. Sekiranya kamu mengadabkan kami, kami hamba-hambamu, sekiranya kamu mengampun dosa kami ya Allah, kamu Tuhan maha pengampun dan maha kasih sayang. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sejiwa kadar ringgit satu unit, dia ada nombor akaun tuan-tuan boleh ambil, ada tabungnya dan beli saham derma kat luar tu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.